Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Boboiboy Prospire nih teman-teman. Dan sekarang ini Boboiboy Prospire lagi bersantai aja nih di rumah ayahnya Junior. Oh, teman-teman, kita lihat ke bawah nih teman-teman. Soalnya lihat tuh, di sana itu ada Junior dan juga Boboiboy yang lain. Mereka itu lagi membuat robot besar. Kira-kira itu robotnya udah selesai dibuat sama mereka belum ya? Wah, ini Boboiboy Prospire penasaran. Kalau gitu Boboiboy Prospire bakalan kesana deh. Kita ke bawahnya jangan lewat sih ini. Waduh, gawat nih teman-teman. Kalau ini Boboiboy Prospire loncat, bisa-bisa nanti ini kakinya patah. Waduh, oke. Nah, kita turunnya itu lewat sini aja nih teman-teman. Oke, kita lari. Oh ya, kan sebelumnya juga kalau gak salah Boboiboy Topan kesana deh teman-teman, ke bawah. Oke, kita lihat. Nah, kita turunnya itu lewat tangga ini, teman-teman. Jadi harus bersabar ya, soalnya lihat nih. Di sini tangga buat turun ke bawahnya itu banyak banget. Oke, kita turunnya harus satu-satu. Jangan langsung loncat ke bawah. Gawat nih, teman-teman. Kalau langsung loncat ke bawah, bisa-bisa nanti ini kaki Boboiboy Prospire ini patah. Oke, mantap. Nah, akhirnya ini Boboiboy Prospire sudah sampai. Waduh, lihat tuh, teman-teman. Di sana ada Boboiboy ini Magnet dan juga Duck. Mereka berdua lagi bermain bola. Wah, sepertinya seru deh. Oh ya, ngomong-ngomong ini Boboiboy Topannya mana nih? Apa jangan-jangan dia itu ada di atas? Oke. Oh ya, mending tanya aja deh ke Junior. Junior. Ya, ada apa Boboiboy Prospire? Kamu lihat Boboiboy Topan nggak, Junior? Boboiboy Topan ya? Kalau nggak salah tadi itu Boboiboy Topan ke atas deh. Ke atas? Atas mana? Itu maksudnya ke rumah ayah aku. Ke rumah ayah kamu? Kan sebelumnya itu dia ke sini. Iya, tadi itu dia ke sini, tapi dia itu balik lagi ke sana sambil membawa Boboiboy Gempa yang lagi pingsan. Boboiboy Gempa pingsan? Kenapa, Junior? Boboiboy Gempa pingsan itu gara-gara dia terjatuh dari atas tower. Nah, makanya dibawa ke sana tuh ke rumah ayahku sama Boboiboy Topan dan juga Boboiboy Rimba. Oh, Boboiboy Gempa pingsan itu gara-gara terjatuh dari atas tower ya, terus dibawa ke sana sama Boboiboy Topan dan juga Boboiboy Rimba nih, teman-teman. Oh ya, emangnya Boboiboy Gempa jatuh dari atas tower yang mana? Tuh, atas tower yang itu yang paling tinggi. Oh, yang itu ya. Oh, berarti jatuhnya ke bawah sini ya, Junior? Nggak jatuh ke bawah sana, tapi dia jatuhnya itu ke keran yang ada di sebelah. Oke, kalau gitu ini Boboiboy Prospire bakalan coba lihat ke atas. Nah, ke atasnya itu lewat sini, teman-teman. Lewat tangga. Nah, mantap. Waduh. Oh ya, ini Boboiboy Supra. Ya, apa Boboiboy Prospire? Itu robot yang kalian buat sudah bisa dikendarain belum Boboiboy Supra? Belum nih, soalnya kan robot yang kita buat ini belum selesai. Oh, kira-kira robot ini kapan nih bisa dikendarain? Mungkin sekitaran 2 jaman lagi deh robot yang kita buat ini bakalan selesai. Kalau gitu, sembari nunggu aku kesana dulu ya, mau lihat keadaannya Boboiboy Gempa. Ya, Boboiboy Prospire. Oke, nah sekarang ini Boboiboy Prospire bakalan turun. Tapi kok malah langsung loncat sih. Waduh, untungnya ini Boboiboy Prospire nggak kenapa-napa nih teman-teman. Oke. Oke, nah kita balik lagi ke sana nih teman-teman. Kita lihat keadaannya Boboiboy Gempa nih, sembari nunggu itu tuh robot yang lagi dibuat sama Boboiboy Supra, terus siapa lagi ya? Pokoknya banyak banget nih teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Di sini harus hati-hati tuh kan. Waduh, ini Boboiboy Prospire malah nyangkut. Ya. Waduh, ini Boboiboy Prospire malah jatuh ke bawah nih teman-teman. Waduh, harus hati-hati, jangan sampai jatuh lagi. Kita ke atas. Nah, lewat sini, ayo. Oke, kita naik berapa tangga lagi ya teman-teman. Nah, mantap. Oke, katanya itu Boboiboy Gempa dibawa ke sini teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong itu Boboiboy Gempa dirawatnya di kamar yang mana ya? Di kamar yang sebelah kanan atau kiri? Tapi kita coba lihat dulu ke kamar yang ini teman-teman. Kamarnya, oh ternyata dirawat di kamarnya Junior nih. Tapi lihat nih teman-teman, sekarang ini Boboiboy Gempa itu sudah sadar. Ya iyalah, soalnya kan yang ngobatin Boboiboy Gempa itu aku. Oh, jadi kamu ya yang ngobatin Boboiboy Gempa? Iya. Terus itu
Tulangnya Boboiboy Gempa ada yang patah nggak, Boboiboy Rimba? Tadi sih aku udah periksa Boboiboy Gempa. Ini aman kok, tulangnya nggak ada yang patah. Oh, aman ya. Syukur deh kalau gitu. Oh ya, itu robot Gundam yang mereka buat udah selesai belum, Boboiboy Crossfire? Tadi sih aku udah nanya ke Boboiboy Supra. Katanya robotnya itu sebentar lagi juga bakalan selesai. Oh, robot Gundamnya sebentar lagi juga bakalan selesai ya. Waduh, aku sudah nggak sabar nih pengen nyoba naikin robot Gundam yang mereka buat. Ya, sama. Aku juga sudah nggak sabar nih pengen naikin robot Gundam yang mereka buat. Waduh, mereka berdua sudah nggak sabar nih teman-teman. Katanya pengen naikin robot yang mereka buat tuh. 2 jam kemudian. Nah, ini kita sudah nunggu 2 jam nih teman-teman. Kalau gitu ya, kita ke sana, kita lihat. Barangkali sekarang ini robotnya itu sudah selesai dibuat sama mereka. Terus sekarang ini juga robotnya itu sudah bisa dinaikin nih. Terus ini Boboiboy Gempanya gimana nih, Boboiboy Crossfire? Katanya itu dia pengen ikut sama kita, pengen ikut nyoba naik robot Gundam. Oh, Boboiboy Gempa mau ikut ya? Tapi kan kamu ini baru siuman tuh dari pingsan. Jadi kamu gak usah ikut ya, Boboiboy Gempa. Masa aku gak boleh ikut sih? Padahal kan aku juga pengen nyoba naik robot Gundam. Boboiboy Gempa, mending kamu naik robot Gundamnya lain kali aja ya, Boboiboy Gempa. Iya benar tuh, lain kali aja ya, Boboiboy Gempa. Kalau gitu kita tinggal dulu ya, Boboiboy Gempa. Mending kamu istirahat di sini aja. Ya, Boboiboy Crossfire dan juga Boboiboy Topan, kita kesana. Kita samperin Boboiboy yang lain. Ya, kok aku ditinggalin sih? Kalian tega nih. Ayo sini ikutin aku. Ayo Boboiboy Topan, ikutin nih, aku. Kalian bakalan ninggalin aku di sini sendirian. Waduh, maafin kita ya, Boboiboy Gempa. Waduh, kita terpaksa nih ninggalin kamu di sini sendirian. Ayo kita ke sana, kita lari, kita oke, lari Boboiboy Rimba, ayo lari. Nah, kita bakalan ke sana nih teman-teman. Mudah-mudahan itu robotnya. Ayo itu Boboiboy Rimba lewat sini Itu gak ada jalan. Oh, iya, lewat sini gak ada jalan, itu kaca. Waduh, itu Boboiboy Rimba malah ke sana nih teman-teman. Ayo. Nah, di sini kita lari. Oke, mantap. Nah, kita bakalan ke bawah nih, teman-teman. Kita lihat. Lihat tuh. Tuh, Boboiboy yang lain gak ada nih. Dinur juga gak ada tuh. Wah, barangkali mereka semuanya sudah naik ke dalam robot Gundam. Wah, bisa jadi sih. Mereka itu sudah naik ke dalam robot Gundam itu, teman-teman. Kalau gitu, ayo cepetan. Kita juga ke sana. Lari. Wah, lihat tuh. Teman-teman. Kaca tangga ini pecah. Itu kacanya nih. Malah ini. Aku lewat pecah. Sini aja deh. Boboiboy Topan, jangan lewat sana, Boboiboy Topan, kamu gak kenapa-napa kan? Ya, kok Boboiboy Crossfire, aku gak kenapa-napa. Oh, syukur deh kalau gitu. Ya, Boboiboy Rimba, kita kesana nih. Oke. Wah, lihat tuh. Robot Gundamnya kesini. Boboiboy Crossfire, Rimba, dan juga Topan, kalian berdua mau naik ke robot Gundam ini? Iya, kita juga pengen naik. Oh ya, itu siapa tuh yang ngendarain robot Gundam itu? Ayo kita naik Boboiboy Topan, ini aku junior. Wah, teman-teman, barusan itu Boboiboy Rimba dan juga Boboiboy Topan malah loncat. Kalian berdua ayo sini. Oh ya, ini naik robot Gundamnya lewat mana? Kalau kalian pengen naik lewat tadi nih, di sini ada pintu masuk. Oh, lewat sana ya. Oke. Kalian berdua katanya naik robot Gundamnya lewat dada ini nih. Ayo. Kalian berdua ayo cepetan naik ke atas ini. Kalau enggak kalian berdua bakalan ditinggalin nih. Jangan, tungguin kita. Ya, tungguin kita. Nah, ini Boboiboy Crossfire, terus Boboiboy Rimba dan juga Boboiboy Topan. Kita bertiga sudah naik robot Gundam ini, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan nyoba robot Gundam ini kemana nih? Kemana ya? Oh ya, mending kita ke rumahnya Upin Ipin aja, Junior. Kita ke rumahnya Upin Ipin? Iya, ya, kita kesana. Kita kesana aja, Junior. Gitu, ayo kita kesana semuanya siap-siap. Oke, siap. Nah, katanya itu kita... Junior! Ini kenapa, Junior? Kok robot Gundamnya malah nabrak ini sih? Nabrak itu tuh tebing. Bukan nabrak tebing, tapi barusan itu kaki robot ini nyenggol batu besar itu. Kalau gitu ini yang bawa robot Gundam biar aku aja. Mau ah, kan robot ini tuh aku yang buat, jadi aku yang bawa. Kalau gitu ayo terbangin. Ayo terbangin. Oke, awas. Yang benar, Junior, bawanya yang benar. Waduh. Nah, mantap. Itu lurus sebelah sana ya, Boboiboy Crossfire. Bukan sebelah sana deh. Agak belok ke sebelah kanan. Iya benar, Junior. Agak belok ke sebelah kanan. Ayo. Belok. Oke. Okay. Nah, sebelah sana kan di sini tinggal lurus aja. Iya, sebelah sana. Oke. Okay. Junior, coba terbangin robot ini ke bawah jembatan itu. Ayo, Junior. Oh, iya benar tuh. Ayo coba ke bawah jembatan itu. Oke, siap. Semuanya pegangan ya. Pegangan. Pegangannya. Tapi hati-hati. Jangan sampai jembatan itu ditabrak. Enggak bakal ditabrak. Wah, hati-hati. Pegangan. Ayo, ke bawah lagi, Junior. Ke bawah lagi. Awas, hati-hati ada pohon. Awas, Junior, yang benar. Ya, ini juga Junior. Aku bawa. Ke kanan. Wah, nah, semuanya mantap. Siap-siap. Aku bakalan ke bawah lagi nih. Pegangan. Awas, hati-hati, Junior. Hati-hati. Ini mantap. Untung aja nih, teman-teman.
Pelan-pelan, Junior, pelan. Sudah, kok malah turun si Junior? Eh, terbang lagi, ya, terbang lagi. Nah, mantap. Eh, lihat tuh, itu rumahnya Upin Ipin sudah kelihatan. Iya tuh, itu rumahnya Upin Ipin. Oke, kalau gitu aku bakalan parkirin robot ini di mana ya? Nah, itu jangan ditabrak juga, jangan ditabrak. Waduh, ini bikin kaget aja nih teman-teman. Nah, mending parkirin di sini aja ya. Ya, turun. Oke, mantap. Waduh, turunnya bikin kaget aja nih. Nah, akhirnya kita sudah sampai di rumahnya Upin Ipin. Tapi ngomong-ngomong, Upin, ini Upin. Upin Ipinnya Ipin. Mana ya? Upin. Ada robot nih, Upin Ipin. Kalau gitu, mending kita masuk aja ya. Masuknya lewat mana, Junior? Ya, lewat pintu depan lah. Lewat mana lagi? Kalau lewat pintu itu nggak bisa. Itu kan pintunya kecil, eh. Jangan-jangan, nanti pintunya rusak loh. Kalau rusak, nanti kamu bakal dimarahin loh sama Karos. Iya, Junior, jangan lewat sana, nanti pintunya rusak loh. Iya juga ya, kalau gitu aku bawa robot ini balik lagi deh. Waduh, ini Junior ada-ada aja nih teman-teman. Wah, ini Upin Ipinnya mana sih? Iya, ini Upin Ipinnya mana sih? Upin Ipin. Waduh, itu Upin Ipin ada di mana ya? Oh ya, lihat tuh ke kamarnya. Emang kamarnya yang mana itu sih? Itu tuh yang sebelah kiri. Oh, yang lantai 3 itu? Iya, di lantai 3. Ayo coba lihat tuh. Wah, mereka nggak ada di sana tuh. Nggak ada di kamar. Wah iya, mereka nggak ada di sana nih teman-teman. Waduh, terus kalau gitu itu Upin Ipin ada di mana ya? Nanti kita coba cari Upin Ipin lagi sambil naik ke robot Gundam ini. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Kita coba lihat ke depan deh. Nah, ini Junior, kamu mau kemana? Kamu kesini nih, barangkali Upin Ipin ada di trotoar ini. Ini kok nggak ada ya?